Selamat sore. Pada hari ini Senin, 11 Juni 2018. Saya Brigadir Irawan Haryadi melaporkan langsung dari Bandara Internasional Supadio Pontianak. Pada pantauan kami terlihat calon penumpang yang cukup padat untuk menuju daerahnya masing-masing. Dengan itu, kami beserta TNI dan Polri melakukan patroli secara persuasif di sekitaran bandara untuk menekan tindak kriminalitas seperti ancaman bom, pencurian, dan percaloan. Kami beserta anggota TNI melakukan patroli di sekitaran bandara. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Maaf, Pak. Saya Brigadir Irawan Haryadi, anggota Sat Brimob Polda Kalimantan Barat. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak, saya bicara. Oh, ya, Pak. Maaf, mengganggu waktu sebentar ya, Pak. Menurut Bapak, gimana pengamanan di daerah sekitaran Bandara Supadio ini, Pak? Apakah menurut Bapak, mohon komentar ya, Pak? Ya, alhamdulillah, sejak kami, pembawaan kami datang yang mau ke Jakarta, melihat persiapan keamanan, saya lihat sudah siap siaga. Kayaknya kita yang mau mudik udah kayaknya udah merasa aman, merasa terkendali, jadi pokoknya nyaman lah bandar. Oh iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas partisipasinya. Selamat beraktivitas kembali, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih, Pak. Demikian laporan ini saya sampaikan dari Bandara Internasional Supadio Pontianak. Saya Brigadir Irawan Haryadi beserta rekan TNI. Salam Brigadir. Thank you.